Halo sedulur, berjumpa lagi dengan Lemo di channel. Semoga perjumpaan kita selalu menjadi perjumpaan yang berbahagia, selalu diberi kesehatan dan diberi kelancaran. Oke, dalam kesempatan video kali ini eh, saya ada kegiatan ground kimang ya. Jadi kemarin saya mempunyai bibit kimang dan saat ini akan saya ground di lahan, dan untuk medianya sendiri, saya menggunakan pasir kali campur dengan kotoran hewan, ya, atau kotoran kambing. Dan itu adalah tempat groundnya nanti saya bikin dari genting bekas yang tidak terpakai, ya. Oke, lanjut proses ground kimeng pecah batang. Nah, ini adalah bibit kimeng ya yang saya punya. Ini mau saya tanam di ground. Dulunya adalah cangkoan dan ditanam di polybag dan sekarang sudah subur pertumbuhannya. Akarnya sudah lumayan banyak dan ini memungkinkan untuk dipecah dan lalu di ground ini adalah bibit kimang saya saya ada empat dan satu elegan nah ini adalah bibit uh, kimang ya yang saya persiapkan dan langsung saja kita uh, memecah batangnya membelah menjadi empat ya untuk pertama kali. Nah ini adalah uh, batang limang ya yang sudah saya pecah empat atau belah empat ya. Untuk pertama kali, kita belah empat seperti ini. Nanti, kalau sudah menutup atau sudah kambium jalan, baru kita teruskan belah delapan dan seterusnya sampai ukuran yang kita inginkan. Jadi, seperti ini penampakannya. Saya ganjal pakai batang kayu supaya tidak kembali merapat ya belahan batang gimengnya Untuk jenis tikus sendiri termasuk sangat cepat eh, untuk menutup kambium dari belahan ini. Asalkan kita tanam di media yang subur dan selalu kita jaga kesuburannya. Di media tanam selanjutnya, oke. Untuk saat ini, sudah siap ya? Untuk groundnya, sudah siap tanam. Bahan kimengnya, tinggal kita kasih tataan seperti ini, supaya nanti akarnya tidak turun ke bawah jadi akarnya bisa rapi sampai ke samping sini dan tidak ada yang ke bawah lanjut kita tanam bahan gimeng nah jadi seperti ini lur ini adalah akarnya yang saya tata menyamping setelah tadi saya bawahnya kasih alas tataan, jadi akarnya bisa ke samping semua. Kita arahkan ya. Kita arahkan sebelum kita timbun dengan media. Jadi nanti kalau sudah besar, sudah terarah seperti ini. dan untuk akarnya tidak ada tunjang ke bawah jadi sudah tertata dari kita menanam pohon kimeng ini dari awal oke kita lanjut ke menimbun dengan media supaya akarnya bisa tumbuh Oke lor, nah, hari ini proses ground sudah selesai, dan ini adalah pohon gimeng yang tadinya bibit los pucuk. Ya, sudah saya pecah batang, tak akar, sama lanjut ground. Ya, tanam ground di lahan, tujuannya e, untuk mempercepat pertumbuhan, dan solusinya ditanam di lahan ground. ini adalah pohon elegan atau bibit elegan yang saya juga pecah batang dan saya tanam di ground seperti bibit kimbang tadi ini adalah daun elegan ya untuk batangnya tidak ada bintik-bintik putih seperti batang kimeng dan medianya sendiri masih saya gunakan seperti media untuk ground kimeng tadi. Oke lur, sampai di sini perjumpaan. Video kita kali ini uh, semangat terus dan salam satu hobi.